Hewan yang satu ini memang terkenal dengan hewan yang mematikan karena bisanya. Namun, apa jadinya kalau hewan ini berkepala dua, adik-adik? Adik-adik pasti takut ya sama hewan yang satu ini. Hewan yang satu ini memang terkenal dengan hewan yang mematikan karena bisanya. Namun, apa jadinya kalau hewan ini berkepala dua, adik-adik? Pasti membuat kita cukup merinding dan ketakutan dengan hewan yang satu ini ya. Seperti di dunia dongeng, warga negara Amerika Serikat menemukan seekor ular berbisa yang memiliki kepala dua. Ular berbisa dan berkepala dua yang ditemukan oleh warga Virginia ini merupakan jenis ular Archistrion constructi. Ular ini merupakan salah satu ular berbisa yang hidup di wilayah Amerika Utara, adik-adik. Sementara itu, ular ini memiliki 5 subspesies. Tak lama setelah ditemukan, ular langsung diambil alih oleh Departemen Satwa Liar dan Perikanan Virginia. Selama berada di Departemen Satwa Liar dan Perikanan Virginia, perkembangan ular itu terus dipantau, adik-adik. Menurut spesies di Departemen Satwa Liar dan Perikanan Virginia, kedua kepala ular itu bisa menggigit dan gigitan itu memiliki bisa loh, adik-adik. Namun, kepala yang sebelah kiri jauh lebih aktif daripada kepala sebelah kanan. Ular berkepala dua ini memiliki 2 trakea dan trakea yang sebelah kiri lebih berkembang. Ular ini juga memiliki 2 esophagus loh, adik-adik. Esophagus yang lebih berkembang yaitu esophagus kanannya. Menurut lembaga yang menanganinya, kepala kanan ular ini lebih baik jika digunakan untuk makan. Tetapi, meski memiliki 2 kepala, ular ini hanya memiliki 1 hati dan 1 set paru-paru loh, adik-adik.